Pengen aku kerja, pengen banget gitu. Soalnya materi nganggurku sudah mau habis. Dan sama capek aku ditanyain orang. Emang gak malu apa umur segitu masih minta duit sama orang tua? Emang gak malu apa umur 28 masih minta-minta sama orang tua? Yang ganjing! Itu kan orang tua aku! Kalau aku minta ke orang tua lain, baru tuh orang tua aku malu. Iya kan? Ya, kenapa umur 28 harus malu minta duit sama orang tua? Aku punya teman umurnya 36 di Samarinda. Dikasih jabatan sama bapaknya nggak malu. Ada di Samarinda. 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 Namanya Romi. Romi. Kebetulan bapaknya tukang mebel. Tema selanjutnya IKN ya. Nice. Sudah ada dua tema. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Aku nih sebelum somasi ya, ketemu Mas Ate. Mas Ate bilang, Ki, kalau kamu disomasi bahas IKN bagus. Bahas IKN bagus. Ya emang bagus kalau paham. Masalahnya aku nggak paham. Yang ku paham itu cuma satu. Bapakku orang Kalimantan pernah ngomong, nak hati-hati kalau nebang hutan. Nebang pohon. Nanti bisa ketempelan. Bapakku dulu pernah nebang pohon. Besoknya lebam-lebam. Ketiban. Tapi nggak cuma itu, banyak orang yang pas nebang pohon besoknya demam. Nebang pohon besoknya demam, bayangin di IKN ada 25% yang ditebang. Makanya jangan heran kalau misalnya di sana nanti demam kekuasaan. Pejabat kelakuannya kesetanan. Ada yang korupsi, ketempelan tuyul. Ada yang lompat-lompat jabatan, ketempelan pocong. Ada yang tertawa di atas penderitaan orang lain, itu ketempelan kuntilanak. Tapi nanti ada yang ketempelan kuyang. Organ lengkap tapi nggak punya hati. Saya Rizky, terima kasih.